Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut kedatangan atlet para game di Bandara Adi Sumarmo Solo di Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu petang. Dan dalam kesempatan tersebut, Puan merasa bangga karena Indonesia bisa menjadi juara umum sebanyak 3 kali. Setiba di lokasi di Bandara Adi Sumarmo Solo, ratusan atlet para game langsung disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam kesempatan tersebut, Puan langsung memberikan kalungan bunga kepada atlet, ofisial, dan juga ketua kontingen. Para atlet mengaku bangga bisa menyumbangkan emas dan mengharumkan bangsa Indonesia. Puan Maharani juga menyambut baik dari hasil yang diperoleh oleh para atlet sehingga Indonesia bisa menjadi juara umum untuk 3 kalinya. Para game Kamboja 2023.